Banyak sekali dan sambil gimana sih, jangan sampai kalau kontennya itu tentang panggung aja tapi keberangkatan apa gitu ya, mau gitu cek jaman tahu mah. Kali ini kita akan berangkat ke Bekasi, ke kediaman Kang Sule. Kita akan berdua diundang di acara Kang Sule itu yang BPJS. Bentar, dilihat dulu BPJS itu apa? What? Ini ya, konten Kang Sule BPJS. Oh, ternyata BPJS itu bersama pejuang jasa seni. Kali ini Abil dan Kak Yudha diundang ke sana. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita berdiskusi dalam kelancaran ya. Kita udah masuk talk show aja ya. Buat kalian ya yang di luar daerah yang belum tahu seperti ini dia ya, kenapa kan ini ya. Berapa jam ya? Hampir 4 jam. What? Sampai kita lihat seperti apakah rumah Kang Sule. Jangan ke bawahnya ada sekarang. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Now greetings to the world. Vice of the one big Gangzilla alongside Skrillex. Stemfuno! Uwe! Dari ujung kalau tadi dua kuli aja keseru mas lengap. Kita nanti jam 10 kayaknya Kang Sule pulang dari Net TV, jadi ada kurang lebih setengah jam buat tunggu. Kita ngobrol-ngobrol dulu di sini. Pak sini Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sarip. Bapak Sarip. Pak Sarip punten, seperti apakah keseharian Kang Sule? Aduh nggak tahu ya. Siapanya nggak tahu. What? Tuh ini lu biasa. Pulang kan tidur. Oh pulang tidur, pulang tidur. Tapi baik ya, bagus gitu. Alhamdulillah. Bapak asli dari mana? Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka guys. Timur. Timur lah. Pak Is, Pak. Pak Ogi, oh Pak Ogi SOS. Udah lama Pak kerja di sini? Aku suami ternyata bisa. Bapak? Ketok, bentar ya. Nah, kerennya sarang channel tentang ubek di lebet. Nah, ini bumi kau lagi sulitnya ayah nama baik. Mobil ada yang nanti kita di sini
akan mewawancarai Kang Prabowo di antara kita Kang Yudi ini. Tentunya Kang Yudi semua itu kan. Carikan kepopoyan gerak Kang Haji. Nah, ya, ruang tamu atau ruang kerja kayaknya saya kurang mengerti karena belum tahu juga ini ruang kerja atau tamu. Coba ternyata Kang Haji Sulnya udah datang nih. Mari kita simak apa dia datang katanya. Jadi tujuannya Kang Haji mah kering mungkin bawa kuda ke lainnya, bawa kuda punya cikunya raja dulu sakti. Tapi kan sebenarnya mah lain momen di Islam kan sebetulnya. Dari Prabu Siliwangi mah Sunda Wiwitan setengah Islam setengah Hindu. Tapi lain juga Abu biasanya Prabu Hindu biasanya. Tapi lain Hindu sebenarnya Sunda. Berbeda hari tujuan dia mah keringetin baru udah tapi halus masih jadi bahan omongan kan jadinya jelma teh nggak nanya adi dia mau kiwe lamun misalnya no gitu aja no ya berarti